Meski pahit, kopi adalah salah satu minuman terfavorit di dunia. Di Amerika Serikat, ada sekitar 30 juta orang dewasa peminum kopi. Mereka rata-rata mengkonsumsi 3,1 cangkir kopi per hari, yang berarti ada sekitar 90 juta cangkir kopi diminum perharinya. Meminum kopi kini menjadi sensasi baru yang kekinian. Apalagi kalau tampilan kopinya lucu banget kayak begini. Hasil karya para barista dengan kemampuan latte art-nya yang mumpuni. Latte adalah satu dari 5 jenis kopi modern yang jadi favorit penikmat kopi di seluruh dunia. Latte art mengubah sensasi menikmati kopi. Tak hanya soal rasa, tapi juga tampilannya yang mempesona. Oh iya, menurut data Global Agricultural Information Network, konsumsi domestik kopi di Indonesia tahun 2019-2020 mencapai 294 ribu ton. Meningkat jauh dibandingkan tahun 2018-2019 yang hanya 258 ribu ton. Tingginya penikmat kopi tentu saja membuat bisnis kedai kopi atau coffee shop kian menjamur di Indonesia. Budaya ngopi kini menjadi bagian dari gaya hidup orang Indonesia modern. Indonesia adalah produsen keempat kopi terbesar di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kopi Indonesia beragam dengan kualitas terbaik. Tak hanya diracik sebagai kopi hitam biasa, biji kopi asal Indonesia juga bisa dinikmati dengan berbagai variannya. Nikmat! Malah nggak ada yang tahu beda cappuccino, latte, gitu. Dan minum masih pakai gula. Sekarang, it's like customer kami datang udah tanya, hari ini kopi apa? Solo, Toraja, or Aceh? Meaning that demand untuk antusias terhadap produk lokal itu sendiri diterima dan mereka sangat support. Biar nggak salah pesan dan jadi malu, kita bahas satu persatu ya varian kopinya. Yang pertama ada espresso. Buat yang suka banget kopi yang strong. Satu shot aja yakin bikin melek. Kedua, ada americano, di mana kopinya juga masih kuat, tapi dengan komposisi air yang lebih banyak. Sementara cafe latte, komposisi kopinya sudah makin sedikit, karena ditambah susu dan foam. Cappuccino menjadi favorit kebanyakan orang, susunya lebih banyak, dengan busa atau foam yang lebih tebal. Flat white, 2/3-nya adalah susu, dan sisanya baru berupa espresso. Sedangkan macchiato adalah espresso yang dicampur sedikit susu. Mocha umumnya lebih manis, karena selain kopi dan susu, juga ditambahkan coklat. Es krim yang disiram dengan espresso disebut dengan nama affogato. Pilih aja yang kalian suka. Lalu bagaimana sih awal mula sejarah kopi? Menurut Mbah Google, tanaman kopi berasal dari Abyssinia di benua Afrika. Penemuannya tak sengaja berawal ketika seorang pengembala kambing di provinsi Kaffa merasa kebingungan melihat kambing-kambingnya tidak tidur semalaman. Ia lalu menanyakan kepada biarawan setempat dan mendapat jawaban jika kambing-kambingnya suka memakan buah dari tanaman yang mirip dengan ceri. Biji kopi kemudian dipetik dan diracik. Sejak saat itulah, kopi mulai dikenal sebagai minuman yang berenergi. Tanaman kopi mulai dibudidayakan di Ethiopia sejak abad ke-9. Bijinya kemudian diekspor melintasi Laut Merah. Kopi kemudian ditanam untuk pertama kalinya di Yaman pada pertengahan abad ke-15. Berkat perluasan wilayah Kekaisaran Ottoman Turki, kopi lalu menyebar ke Asia, Syria, Mesir, sampai Eropa Selatan. Oleh para pedagang Arab dan Eropa, tanaman kopi lalu menjadi tanaman budidaya di daerah jajahan. Sejarah penyebaran kopi ke Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika VOC Belanda membawa bibit kopi pertamanya dari Yaman yang dikirim dari Malabar, India ke Batavia. Bibit kopi tersebut kemudian ditanam di daerah Kedawung yang tak jauh dari pusat kota Batavia. Sayang, akibat bencana gempa dan banjir,
tanaman kopi uji coba Belanda di Kedaung gagal total. Beberapa tahun kemudian, Belanda kembali mencoba menanam kopi dari hasil stek dan hasilnya sesuai dengan harapan. Akhirnya di tahun 1706, akhirnya pemerintahan Belanda meriset kembali kopi tersebut dan menanamkannya di berbagai wilayah di Indonesia. Setidaknya ada 4 jenis biji kopi yang ternama di dunia. Kopi Liberica ditanam di Liberia, Afrika Barat. Kopi jenis ini bisa tumbuh setinggi 9 meter dari permukaan tanah. Ukuran daun, batang, sampai buah jauh lebih besar dibandingkan kopi jenis lain. Berikutnya kopi Excelsa yang pertama kali ditemukan di Danau Chad, Afrika Barat. Kopi ini cocok dibudidayakan di dataran rendah yang basah dan tahan terhadap hama penyakit. Sementara jenis kopi Arabica dan Robusta paling banyak ditanam di Indonesia. Arabica dianggap kopi tradisional yang rasanya paling enak. Biji kopi Robusta lebih besar dibandingkan Arabica. Rasanya lebih manis, cocok diproduksi menjadi kopi instan karena kadar kafeinnya yang tinggi. Kalau Arabica itu yang kita tahu ya lebih asam lah, cenderung lebih asam. Dan flavor rasanya tuh lebih banyak lah istilahnya. Dan kalau Robusta sendiri cenderung lebih pahit aja sih sebenarnya. Jadi perbandingannya agak cukup signifikan sebenarnya Arabica dan Robusta. Cuman ketika dua biji ini dimix, akan menghasilkan rasa yang jauh lebih enak sih kalau menurut saya gitu. Pada masa VOC Belanda, sekitar 15 tahun dari penanaman kopi yang pertama di Kedaung, Bupati Cianjur Raden Arya Tanu mengirim sekitar 4 kuintal kopi ke Amsterdam dan berhasil memecahkan rekor harga kopi pada lelang yang dilakukan di sana. Tingginya permintaan kopi dari Eropa membuat pemerintah kolonial Belanda memperluas area penanaman kopi lewat sistem tanam paksa. Kopi kemudian mulai ditanam di Sulawesi, sekitar Danau Toba, dan daerah Aceh Gayo. Pada masa tanam paksa, VOC Belanda menguasai perdagangan kopi hampir selama 2 abad dan mendapat banyak keuntungan. Ekspor kopi Jawa pada tahun 1726 sekitar 2.000 ton lebih, membanjiri pasar Eropa dan menggeser kopi moka asal Yaman yang menguasai pasar. Kopi dari Jawa kemudian dikenal dengan Java Coffee. Pada masa kemerdekaan, perkebunan milik Belanda diambil pemerintah Republik Indonesia. Kopi Aceh Gayo, Mandeling, Lintong, Kintamani, dan Jawa Preanger menjadi kopi unggulan Indonesia yang sangat populer di mancanegara. Industri kopi Nusantara lalu terus berkembang, tak hanya fokus untuk meningkatkan hasil panen, tapi juga pada proses pasca panen dan roasting untuk menghasilkan cita rasa kopi yang istimewa. Memang dari 3 tahun lalu itu kita benar-benar udah fokus istilahnya mau terjun ke dunia kopi. Mau nggak mau kita harus nguasain semua bidangnya gitu. Jadi dari hulunya, dari petaninya kita pun sempat ke kebun-kebun kopi sampai akhirnya kita kerjasama sama petani-petani. Akhirnya kita punya ladang kopi sendiri gitu di daerah Sukabumi. Dari situ akhirnya baru kita belajar step selanjutnya ke proses pasca panennya, ke roasternya, hingga akhirnya ke coffee shopnya sih. Peluang Indonesia untuk bersaing di industri pengolahan kopi dunia tentunya sangatlah besar. Apalagi dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Industri pengolahan kopi dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan. Roastery, kafe, dan kedai kopi terus berkembang pesat laksana cendawan di musim hujan. Pengetahuan tentang kopi kini menjadi sesuatu yang umum. Jadi istilahnya kalau light itu, biji kopinya itu akan lebih cenderung lebih terang. Nah, kalau kita ngerosting biji kopi Arabica untuk profile light itu biasanya cenderung lebih asam gitu. Nah, kalau medium itu biasanya profil yang ditimbulkan atau rasa yang ditimbulkan itu istilahnya antara asam dan pahit itu akan lebih seimbang gitu. Maraknya industri kopi tanah air tentunya tak bisa dipisahkan dari peranan peracik kopi yang disebut barista.
Profesi menjadi seorang barista tentunya semakin populer